Nah, di bagian intro ini aku hanya memainkan di melodinya saja dan seperti ini. Sebenarnya di bagian itu kalian bisa memakai melodi seperti atau yang lain. Seperti itu, tapi aku lebih memilih untuk memainkan di nada tingginya, yaitu di F. Kalau ini F biasa, ini F tinggi. Yaitu kita mainkan di G-nya berarti ya. Tapi dengan hanya di senar nomor 5 dan senar nomor 3 aja. Di seperti ini, senar nomor 3 dan senar nomor 5. Di nada G, kunci G ya. Jadi ini cuma digeser-geser aja di slide. GA, GA, lalu nanti ke F, nanti masuk ke satu lagi ya, seperti ini. Seperti itu ya. Nah, di bagian interlude aku akan mengambil di bagian bloknya aja di La, jadi seperti ini. Sebenarnya kalian bisa ngambil di melodi seperti itu teman-teman ya, tapi aku lebih menyarankan untuk di sebenarnya terserah kalian sih, aku lebih prefer untuk ke blok aja supaya gak terlalu dominan, yaitu seperti seperti itu teman-teman. Dan di bagian melodi kalian bisa ambil mudahnya itu teman-teman di kunci D, tapi kita geser ke sebelah sini teman-teman ya, di bagian fret kelima ini yang di ada titiknya ini. Jika gitar kalian ada titiknya, kita ambil di seperti ini ya. Jadi contohnya akan seperti ini. Jadi seperti itu kalau dipelanin. Jadi seperti itu teman-teman ya, kalau lebih pelan lagi. Nah, di bagian itu aku mau selalu bersyukur kita bisa kasih variasi waktu hanya drum aja, kita bisa kasih variasi seperti ini teman-teman. Ini hanya untuk mempercantik. Sorry. Jadi seperti itu ada di kayak seperti bali-bali gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu hanya variasi dari saya saja teman-teman. Dan seperti itu di bagian ending. Ending akan maju lagi seperti di G. Kita tinggal maju aja teman-teman ya.